変身。 Halo semuanya, kembali ke channel Vortex Eternity. Oke, hari ini mumpung lagi bahas game nih teman ya. Jadi kita akan bahas teman untuk fakta menarik dari Yoko Minato atau Kamen Rider Marika di link satu episode 336. Wow. Pastinya ini juga lagi rame teman untuk anniversary ke-10 dari game ini teman. Jadi kita akan coba bahas beberapa karakter atau waifu ya sebetulnya ya. Jadi kayak dari si Yoko Minato, habis itu mungkin Maitaka Tsukasa, dan mungkin kakaknya juga mungkin si Akira Kazuraba mungkin ya. Kalau kalian mau ya komen aja teman, karena juga disini pastinya mumpung di game juga banyak waifunya kan. Jadi ya, let's start. Jadi pastinya juga disini kita akan coba kenalan dulu lah ya dengan si Yoko Minato ini yang diperankan oleh Minamitsu Tsukui ya temennya. Dari Minami Tsukui ini pun juga seorang aktris dan juga dancer juga, dan dia tuh tergabung ke dalam agensi atau di Japanese Action Enterprise. Jadi dia lahir pada tanggal 18 Desember 1987, kayaknya berarti dia udah 35 tahun ya temennya. Terus 36 lebih tepatnya mungkin ya, soalnya kan ini kan udah tahun 2023 ya temen. Mungkin nanti bulan Desember ya bisa lah ya untuk bisa comeback ya, karena di movie mungkin ya, soalnya juga saya demen ya sama si Yoko Minato ini ya. Atau si Minami Tsukui ini dia di prefektur Saitama Jepang, dan aktif Nato di tahun 2007 sampai sekarang. Wow. Dan tinggi Nato adalah 162 cm, dan ya mungkin sekarang udah nambah mungkin ya. Dan memang untuk Yoko Minato atau Minami Tsukui ini sih saya bilangnya Yoko katanya, karena memang Yoko ini pun juga kayaknya paling melekat mungkin ya. Kalau Minami Tsukui ya di sini pun juga melekat ya teman, tapi perannya sebagai Kamen Rider Marika ini pun juga betul-betul berkesan gitu ya. Jadi keahliannya itu adalah menari jazz, hip hop, dan menjahit. Wow. Hobinya itu adalah mengapresiasi sesuatu dan juga aroma teater. Mungkin lebih tepatnya tuh suka teater mungkin ya. Teater musikal atau dance atau action mungkin ya. Dan juga makanan favoritnya itu adalah natto, ayam goreng, hamburger, keju, dan buah persik, dan juga coklat. Meskipun dia awalnya tuh juga apa ya, dapat perannya tuh jahat kan ya temannya, tapi dia juga ingin menjadi seorang pahlawan wanita juga. Dan pertama kali itu dia cuman cameo ada sedikit ya temannya, itu pertama kali itu di Den-O dulu temannya. Den-O itu yang Saraba Den-O, terus juga muncul di Geki Ranger. Dan untuk perannya paling utama itu adalah di Kamen Rider Gaim ya teman sebenarnya juga. Jadi pastinya peran yang paling dikenal oleh fans itu adalah menjadi Yoko Minato atau Kamen Rider Marika temannya. Jadi dia adalah seorang staff dari Yakuza Castle juga yang jago gelut, yang pastinya juga di sini wadaw ya. Kita orang pun juga pastinya selain mewaifukan Maitaka Tsukasa, ini pun juga jadi waifu able banget lah ya, karena itu betul-betul wah jarang loh ya teman. Ini mau satu kayak lihat karakter seperti ini tuh bisa jago gelut, punya drama bucinnya juga, jadi luar biasa teman ya. Jadi kalau untuk backstory-nya sih ya kurang lebih seperti di mana Yoko itu kan seorang mata-mata kan ya, yang bekerja di suatu organisasi untuk masuk ke Yakuza Castle dan mendapatkan file dari komputer lab dan ditangkap oleh Ryoma Sengoku. Ya lebih ke arah tawaran sih temannya untuk bekerja sama dan menjadi asisten dan pengawal yang ia terima. Dan pastinya juga di pengujian itu pun juga ya sudah adalah ya bagaimana pertemuannya bersama Takatora Kurashima dan bagaimana untuk tentang invest-investnya itu. Dan Yakuza Castle pun juga di sini masuk ya temennya untuk paruh pertama cerita game ini. Jadi memang karakter dia itu dari anti villain yang memang berdasarkan dari apa ya, dasaran dia kan untuk menerima tawaran dari Sengoku Ryoma teman. Jadi melalui segala macam hal-hal itu dia juga sempat ngelawan Gaim terpenya di debutnya itu episode ke-17 menjadi Kamen Rider Marika, dan juga di sini sempat menyamar menjadi kakaknya Kouta Kazuraba, kayaknya si Akira Kazuraba. Terus juga di sini saat momen melihat si Lord Baron ya teman. Jadi ya momen ini pun juga luar biasa temannya. Beliau Yoko Minato
atau Irfan juga sampai seloyal itu dengan si Baron juga temennya. Jadi ya pada akhirnya juga sini si Noh Kuryoma dari kena batunya kan ya. Jadi pas bagian si Yoko Minato Irfan juga jatuh ya temennya dari gedung tertinggi. Dan mungkin ini jadi momen anggota perempuannya di staff Yeager Tracil atau Kamen Rider kedua ya mungkin ya, Female Rider kedua yang mati mungkin ya di serialnya. Kecuali kalau untuk si Fem, ya kalau Fem sebenarnya masuk aja sih temennya. Karena kalau untuk Fem itu dia sebenarnya ada di movie ya teman. Tapi kalau untuk yang paling pertama itu di Kamen Rider Stronger ya, kalau salah si Tackle dia kan, ya, yang si Female Rider Tackle itu juga mati di episode ke-30-an ya kalau salah ya. Jadi itu juga jadi yang pertama dan ini yang kedua mungkin ya kalau hitungnya tuh di serial. Kalau masukin Fem berarti ini ketiga ya teman ya untuk Female Rider yang mati di serialnya gitu ya ataupun di movie-nya gitu ya. Jadi setelan khas dari Yoko Minato ini tuh memang kayak baju orang kantoran gitu teman. Jadi kayak pakai baju Nato kayak jas lah kan ya, terus pakai apa roknya itu kan ya. Jadi pas lihat itu pun juga ya banyak yang langsung tergoda kan kayak lihat wah Yoko Minato nih waifu fu nih ya. Soalnya kan ini kan dia memang seloyalitas untuk bekerja sama ke teman. Jadi mau di serial mau di apa game guidance atau apapun itu dia memang masih apa ya nggak ada casual sih casual ternyata, tapi dia tuh masih pakai baju kantoran kan itu sebenarnya juga ciri khasnya dia teman karena itu kayak menggambarkan apalah gitu ya. Jadi karakter dia tuh memang sangat cool dan juga galak ya teman dalam satu waktu gitu ya. Dan juga dia pernah muncul teman di Kamen Sentai Go Rider teman, jadi itu bareng sama Baron dia ya. Bucinan dia juga ya teman ya, muncul juga di sini untuk menemani juga teman. Jadi ya awalnya seru ternyata, tapi ya pernah juga bilang di akhirnya agak gimana akhirnya jadi rider ya temennya, Ichigo-nya jadi berwarna-warni ya temennya. Wadaw, proyek kolaborasi lainnya juga selain dia berperan di Kamen Rider Gaim teman, di sini dia juga pernah muncul di Ultraman X teman sebagai Gina ya, Gina Spectre ya. Jadi ini pun juga ini tak kenapa mukanya Minamitsuki ini tuh emang cocok jadi karakter yang antagonis mungkin ya. Soalnya gimana ya ngelihat dia tuh jago gelut juga, terus mukanya juga bisa galak juga karena jadi memang pas nih ya, untuk karakter seperti Kina itu ya. Dan juga kalau di peserta itu yang paling menonjol itu mungkin di Kyoryuger temennya, Kyoryuger yang the movie Kaburin Show of Music ya temen. Jadi ini salah satu big bossnya gitu ya. Kalau salah ada dua deh temennya, yang hitam sama putih ya. Tapi kalau untuk the true bossnya itu kalau salah yang warna merah itu temennya, jadi itu pernah muncul juga di Kyoryuger episode 39 yang si apa villain itu nggak muncul temen, cuman musuh yang dari movie itu yang pakai si Toba Spino tuh ya, itu yang Spino Daioh itu muncul lagi di Kyoryuger episode 39. Dan pastinya ya tidak ketinggalan juga teman di sini si Miyoko Minato atau Minamitsuko ini pun juga pernah memerankan di beberapa stage show ya teman ya. Salah satunya ada di Sword Art Online ya, jadi Asuna tuh ya. Terus juga di Attack on Titan sebagai Mikasa Ackerman. Terus juga ada film action juga teman ya. Jadi yang bawah yang pertama, yang ketiga dan yang nomor 6 itu saya lupa teman apa ya. Padahal itu baru banget teman. Jadi ini kalau kalian tahu ya isi aja teman ya. Saya tahu kan baru Sword Art Online kata si Asuna dan juga si Mikasa di Attack on Titan kan teman. Jadi kalau kalian tahu dia peranin apa aja sih selain dari gambar ini, kalian bisa tambahkan aja teman-teman ya. Soalnya rata-rata ini keren-keren semua loh teman-teman ya. Jadi gila ya, ini jago banget dia kelunya ya si Minamitsuko ya. Disalah ya bersandingin sama kayak Naoda Kasawa ya. Si Hurricane Blue kan juga dia beberapa kali pernah pakai suitnya sendiri kan teman-teman ya. Selain itu teman, dia juga pernah berkooperasi dengan si Naoda Kasawa teman untuk suatu project dari tokusatsu buatan dari Toei juga. Ini dari direktornya tuh si Koichi Sakamoto teman, yaitu Rebellions ya. Jadi ini tuh sih kurang tahu nih apakah ini video game kah atau film kah, karena ini tuh kayak apa ya, motionnya tuh kayak untuk CGI-nya tuh kayak apa ya, untuk game gitu mungkin ya. Soalnya ini kan kayak short movie gitu mungkin ya. Jadi itu pun juga masih ada teman, kayak behind the scene-nya. Dan kalau kalian tahu ini Rebellions ini buat apa teman, kalian doa aja teman. Soalnya ini juga cukup ramai di masa itu mungkin ya. Ada dua nih ya, si Nagasawa dan juga si Minamitsuko. Lagi teman, di sini kita akan bahas untuk perannya paling terkenal teman, itu adalah sebagai Yoko Minato atau Kamen Rider Marika teman. Jadi dia tuh menjadi aktris kedua mungkin ya yang menjadi suit actor atau suit actress untuk kostumnya dia teman. Jadi dia tuh
Selain itu bisa jadi kukul termen, dia tuh yang pake ya suitnya ya, jadi bukan pakai stand double termennya, tapi dia tuh yang pake ya teman untuk kostumnya. Kalau yang lainnya itu contohnya kayak Hiroshi Fujioka kan ya, yang pakai kostumnya sendiri termennya untuk bertempur. Jadi ini tuh lebih biasa teman, armornya kan ini kan temanya kan ini kayak armor rider kan teman, tapi dia tuh luwes dan lincah banget ya. Jadi ngelihat dia actionnya tuh sambil lompat-lompat lah, salto-salto, terus actionnya tuh pakai panah, nah gila ya. Ngelihatnya aja tuh udah kayak wah ini kesatria ya, kesatriawan itu udah kayak Joan of Arc ya atau siapa gitu ya. Jadi gila ya, ini gokil ternyata ngelihat si Marika ini tuh main. Apalagi juga di sini untuk motifnya dari Kapten Marika ini tuh kan dia kayak kesatria Arab gitu kan ya, karena memang ada motif atau aksen tuh kayak rock gitu kan teman. Jadi ini sebenarnya juga kalau tempat begitu pun juga udah banyak lah temennya. Kalau contoh lainnya tuh yang saya pernah bilang temennya di Sabella tuh ya, itu kan kayak kesatria Eropa gitu kan temennya. Emang aksen rock gitu pun sebenarnya ya cocok-cocok aja temennya, karena kan ini kan temennya tuh kesatria kan ya, bukan hanya samurai Jepang aja temen, tapi kayak Eropa, Arab dan semacamnya temen. Itu luar biasa temen, jadi amazing teman. Apalagi ini kan pakai Peach Energy teman, jadi gila ini salah satu yang terbaik sih teman untuk Vimper Rider ini ya temannya, gokil. Karena memang dia tuh jebolan Japanese Action Enterprise teman, itu juga barengan sama Takeo Seiji teman. Wah gila ya, ini mantap ya temannya, didikannya ya mantap. Oke teman, itu dia tuh pembahasan kita untuk fakta menarik dari Kamen Rider Marika atau Yoko Minato atau Minamitsukui teman. Jadi kalau kalian punya tambahan info lagi teman untuk Minamitsukui ini, komen dua aja teman ya untuk dapat lainnya. Oke, goodbye.